Halo Smart People, balik lagi di channel Taupedia. Kalian tahu gak sih hewan paling agresif di dunia? Agresif merupakan sifat alami hewan ya geng, dan biasanya muncul ketika mereka terganggu atau merasa terancam. Kebanyakan hewan agresif ini berasal dari karnivora atau hewan pemakan daging. Mereka digolongkan menjadi hewan agresif karena tidak punya rasa takut ya geng terhadap hewan lain yang ukurannya lebih besar. Langsung aja nih geng, berikut hewan paling agresif versi Taupedia. Tahu banyak? Banyak tahu. Mustelidae. Mustelidae merupakan hewan karnivora dari keluarga musang, berang-berang, cerpelai, martin, ferret, dan mink. Jenis hewan ini memiliki tubuh kecil dan lincah. Walaupun ukuran tubuhnya kecil nih geng, mereka bisa berburu mangsa yang ukurannya 20 kali lebih berat loh. Teknik berburu yang biasa digunakan yaitu mengejutkan mangsa dari belakang, kemudian menggigit tengkuknya dengan gigi tajam mereka. Mereka tidak akan berhenti menyerang loh geng, sampai mangsanya berdarah atau mati. Wolverine. Wolverine menyerupai beruang kecil yang tahan dengan cuaca sangat dingin. Keganasan, kekuatan dan kemampuan memangsa mereka memang sudah terbukti loh geng. Wolverine bahkan tidak takut melawan serigala atau beruang sampai lawannya mundur. Nah, karena terkenal agresif, banyak hewan yang lebih memilih menghindari Wolverine. Luwak madu. Luwak madu atau honey badger dikenal karena keganasannya yang tak tertandingi dan tidak kenal rasa takut. Bahkan hewan yang lebih besar darinya seperti singa atau harimau tetap dilawan loh geng. Sebagian besar mangsa luwak madu adalah hewan yang sangat berbahaya, seperti ular beracun, buaya, serigala, landak, kalajengking, dan larva lebah. Selain itu nih geng, hewan ini tergolong hewan yang cerdik dan pintar ya, sehingga mudah mengetahui kelemahan lawannya. Shrews atau celurut. Shrews merupakan jenis mamalia dari keluarga tikus celurut yang memiliki tubuh kecil. Hewan kecil ini merupakan hewan pembunuh yang sangat ganas loh geng. Mereka tidak dapat hidup lebih dari 4 jam tanpa makanan karena metabolisme mereka yang sangat tinggi. Tikus celurut ini biasanya memangsa serangga, cacing, kadal, tikus atau siput setiap hari. Bahkan, mereka juga memakan kadal, bangkai, cacing, dan bahkan jenis tikus lainnya loh geng. Kuda Nil. Meskipun kuda nil adalah hewan herbivora, mereka terkenal berbahaya loh geng karena keagresifannya. Saking agresifnya, kuda nil banyak menyerang orang di benua Afrika. Bahkan sepanjang sejarah, hewan ini dianggap sebagai mamalia paling berbahaya loh geng bagi orang Afrika. Itulah 5 hewan paling agresif versi Taupedia. Karena agresif merupakan sifat alami hewan, lebih baik kita jangan mengganggu atau memburu hewan liar ya geng, agar kelangsungan hidupnya terjaga. Nah, untuk melihat video terupdate lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Taupedia. Tahu banyak, banyak tahu.